Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Tuan-tuan sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya, dengan nikmat yang sangat besar Islam dan iman yang dikurniakan, kita mengabdikan diri kepadanya dan kita terus mencari keredaannya, menyambung kembali kuliah maghrib kita yang membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih menyambung pada juzuk yang keempat pada surah Ali Imran, surah yang ketiga. Kita masuk pada ayat 144 dan masih ada kesinambungannya dengan ayat sebelum berkaitan dengan jihad berdasarkan peristiwa peperangan Badar dan juga peperangan Uhud. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Kemudian ayat 100 seterusnya 145, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Ayat 144 dan 145. Ayat 144 ini bermaksud وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Seorang rasul. Seorang rasul yang bagaimana qad khalat min qablihi ar-rusul. Yaitu rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang terdahulu. Yang mana rasul yang terdahulu ini ada yang wafat kerana sakit, ada yang wafat kerana dibunuh, dan ada rasul yang diangkat ke langit tidak diwafatkan tetapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Nabi Isa alaihi salam, dan baginda akan diturunkan semula untuk membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal qawhu fa imma
أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Jika demikian, jika demikianlah keadaannya, dinyatakan oleh Allah bahawa Muhammad ini seorang rasul, tak ada lain, seorang rasul. Manusia biasa menjadi seorang rasul, yang mana sebelumnya ramai lagi rasul-rasul yang lain. Sekiranya baginda pula ini wafat atau terbunuh, Allah bertanya balik kepada hambanya, patutkah kamu berbalik, maknanya berpaling tadah menjadi kufur. Lalu Allah beri peringatan, dan ingatlah sesiapa yang kembali berbalik kepada kekufuran ini menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Tak ada apa-apa mudarat pun kepada Allah. Allah kata tak ada apa-apa pun rugi kepada aku. Dan sebaliknya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang bersyukur, yakni bersyukur dengan nikmat Islam, terus istiqamah, kekal, dan nikmat Islam itu tidak ada bandingannya dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka pada ayat 144 ini, para ulama tafsir menyatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan manusia biasa. Baginda dilahirkan tidak seperti Adam alaihi salam. Kalau nak dikirakan istimewanya, manusia pertama tidak dilahirkan daripada tanah, Allah tiupkan roh, lengkapkan segala kesempurnaan manusia ini, lalu hidup. Maka istimewa. Kalau Nabi Isa alaihi salam, tak ada ayah, Allah tiupkan roh Nabi Isa itu ke dalam rahim bagi rahim ibunya, lalu ibunya mengandung, pun satu yang istimewa. Tetapi baginda Rasulullah ini seperti biasa manusia yang lain. Ibu bapanya melalui proses perkahwinan, Abdullah dan Aminah berkahwin, melakukan perhubungan, maka berlakulah percampuran air mani. Kemudian Allah hidupkan daripada sperma itu ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengalami dilahirkan, cuma keistimewaan Nabi itu lebihlah daripada manusia lain. Kelahiran-kelahiran itu ada tanda kenabian. Tetapi tetap dari segi fizikalnya, proses kemanusiaannya sama macam manusia lain. Jadi baginda secara umumnya manusia biasa. Perlukan makan, perlukan minum, perlukan tidur, rehat dan sebagainya. Dan Nabi ada kehendak, dan Nabi berkahwin sampai masanya Nabi mendapat sakit tua dan akhirnya kembali ke rahmatullah. Proses sama. Sebab itulah sebelum baginda wujud, telah wujud beberapa orang rasul yang lain. Malah bukan beberapa tu, bilangan yang sedikit, ramai. Kalau rasul ulul azmi memang ada 4 orang lagi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Jadi mereka ini sama ada telah wafat ataupun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan kalau diambil pula iktibar rasul-rasul yang wafat itu secara dibunuh. Masyhur kisah Nabi Zakaria alaihi salam dibunuh. Baginda Nabi Yahya dipenggal kepalanya sehingga putus. Nabi Zakaria dibelah dua. Maka tidak ada seorang pun yang kekal abadi, melainkan beberapa orang yang diangkat Allah ke langit. Seperti mana Nabi Isa alaihissalam.
Yang lain semua melalui proses kematian. Jadi peringatan ini ditujukan kepada orang-orang beriman tentang kemenangan peperangan di Badar dan kekalahan peperangan Uhud itu. Walaupun kalah, itu dalam keadaan Nabi ada. Kalau Nabi tiada, adakah terus maknanya menyimpan senjata lepas itu tak ada lagi panggilan jihad sebab Rasulullah sudah tidak ada? Adakah begitu pendirian orang-orang beriman? Sebab itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat seperti mana nabi yang lain, ya, adakah kamu akan kembali kepada kepercayaan dulu? Kalau baginda Rasulullah ni wafat seperti mana, itu dalam keadaan Nabi masih hidup, yang mana dalam peperangan Uhud itu ramai yang berpaling tadah, bukan pergi ke pihak musuh, melarikan diri daripada jihad, menerima kekalahan. Maka Allah turunkan ayat ini dan mengingatkan kepada orang beriman, apabila baginda wafat nanti bagaimana pula? Sekiranya baginda terbunuh dalam perang Uhud tu, macam mana kamu? Adakah nak kembali kepada kepercayaan dulu? Jahil seperti mana jahiliyah, lepas tu musyrik lagi, menyembah berhala. Sebab bila dah kalah dalam Uhud, selepas menang di Badar, seolah-olah jati diri, semangat, keimanan sudah merudum jatuh, sehingga sanggup lari daripada medan jihad. Jadi nak kembali kepada dahulu ke? Sedangkan baginda itu dilantik sebagai rasul yang menjadi utusan Allah, menyampaikan tujuan, menyampaikan hukum hakam, menyampaikan pedoman nasihat, ya, kepada para sahabat, kepada orang mukmin pada masa baginda itu. Adakah segala apa yang Nabi sampaikan sekadar semasa Nabi hidup? Bila wafat, habis dah. Sebab apa? Sebab ada berlaku peristiwa. Semasa sahabat bernama Anas ibnu Nadar. Nah, ini yang sama perang dengan Nabi di Uhud ni. Anas ibnu Nadar ni sahabat Nabi yang dalam keadaan nazak. Nazak kerana cedera dalam perang Uhud itu. Jadi bila Anas yang hebat ini pun dalam keadaan nazak, ya, hampir kepada kematian, maka pada ketika itu sudah dengar suara-suara palsu mengatakan baginda Rasulullah ini sudah terbunuh sebab baginda sudah jatuh dalam lubang. Lalu sahabat-sahabat melindungi Nabi dengan menutup lubang dengan badan mereka. Dalam keadaan Nabi sebelum jatuh itu sudah cedera, dah kena panah. Maka adalah suara mengatakan baginda sudah wafat, sudah meninggal dunia. Hanya pandangan mata kasar, Nabi cedera. Serupa macam sekarang ni, bila dapat viral aja sudah buat hukum, sudah buat ketetapan. Sedangkan apakah betul satu-satu perkara itu? Kena siasat dulu. Jadi berita itu berita palsu, tetapi ramai yang percaya Rasulullah sudah wafat. Jadi ada segelintir yang lemah imannya bersama-sama dengan baginda dalam perang Uhud itu, bila dengar sahaja cerita bahawa baginda sudah wafat, terkeluar daripada mulut mereka, alangkah baiknya sekiranya yang menjadi rasul itu adalah Abdullah ibnu Ubay. Siapa dia Abdullah ibnu Ubay? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kepada golongan munafik. Maknanya kalau Abdullah bin Ubay ini jadi rasul, tentulah kita aman daripada Abu Sufyan, pembesar musyrikin di Mekah. Abu Sufyan yang memimpin tentera orang-orang musyrikin berperang dengan orang-orang mukmin dalam perang Uhud bila mengalami kekalahan itu, dan Anas ibnu Nadar pula cedera parah.
sehingga terkeluar mulut mereka mengatakan alangkah baiknya Rasul ini ialah Abdullah bin Ubay. Sebab Abdullah bin Ubay, dia tak nak perang. Dia tak nak perang. Dan mereka, pengikut Abdullah bin Ubay yang munafik ini, lalu berkata, kalau memang Muhammad itu sudah mati terbunuh, maka yang munafik ini, kembalilah kamu kepada agama dahulu. Sedangkan dia tu mengucap kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi oleh kerana nifak dalam hati itu, maknanya berpura-pura menyatakan iman tapi dalam hati itu kufur, sehingga sanggup berkempen mengatakan kepada yang dah lemah iman ni, dah lemah iman ni, alangkah baiknya pula bila Muhammad ini sudah terbunuh, kembalilah kepada agama dahulu, menyembah berhala. Tetapi Anas yang sedang nazak ni, dalam keadaan cedera parah dan nyawa pun dah di hujung, imannya masih tebal. Apa Anas jawab kepada golongan ini bila lihat dia dalam keadaan cedera? Sebab yang tak cedera, yang lemah iman tu, dah putus semangat, dah putus harapan, keluar perkataan yang bukan-bukan, sudah tentulah Anas pun 2x5 dia sangka, tak adalah Anas ni, dah tahu lah ni, garanti dia akan kembali kepada asal. Tetapi Anas kata apa? Ni Anas Ibn Nadar ni, bukan Anas bin Malik. Ramai sahabat Nabi nama Anas ni. Lalu dia kata, jika Muhammad mati terbunuh, Tuhan Muhammad tidak terbunuh, dia kata. Terkejut orang yang hidup ni. Wah, lain pula bahasa Anas ni. Jika Muhammad mati terbunuh, Tuhan kepada Muhammad ini tidak terbunuh, apa yang hendak kamu lakukan dalam hidup ini setelah Muhammad wafat? Dia berkata lagi, oleh sebab itu perangilah orang yang memerangi kamu, dan matilah kamu sebagaimana baginda mati. Dan dalam saat nyawa dah di hujung itu, Anas sempat berdoa kepada Allah, Allahumma, wahai Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau salahkan aku kerana ucapan mereka. Dia minta ampun tu maknanya, janganlah menyalahkan dirinya di atas segala ucapan mereka, sebab itu semua kawan-kawan dia dan mereka tahu Anas pun kawan mereka, yang mana mungkin mereka melihat bahawa Anas pun bukanlah seorang yang kuat imannya. Tetapi bila dia dalam keadaan cedera itu, dia tetap menyatakan keimanan kepada Allah, kepada Rasul, sambil dia berdoa. Lantas, aku berlepas diri daripada yang dilakukan oleh mereka. Maknanya Anas tak mahu terlibat dengan kekufuran, apa yang dilakukan, apa yang disebut oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Anas memegang erat pedangnya, lalu dia bangun menyerang musuh sehinggalah dia benar-benar mati terbunuh. Dah cedera parah tu, dengan ucapan dan doanya, dia masih bersemangat bangun meluru kepada musuh. Akhirnya dia benar-benar terbunuh. Maka selepas itu, orang-orang mukmin yang sejati ini, sahabat-sahabat Nabi yang rapat, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha dan juga Abu Dujanah, mereka ini akhirnya melindungi Nabi, menjadi perisai dan melindungi Nabi, menerima sasaran anak panah yang tak dapat dielak lagi. Jadi itu keadaannya. Ini Allah nyatakan tentang Muhammad ini tidak lain hanyalah seorang rasul, seorang manusia biasa yang menjadi rasul utusan Allah. Tidak seperti mana golongan Nasara yang sesat itu, bila melihat kelebihan Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah tadi, kemudian mukjizatnya boleh bercakap masa bayi, boleh mengubat orang dah mati,
menjadi hidup semula, maka dilihat kelebihan-kelebihan ini luar biasa sangat, sehingga mereka mengisytiharkan Isa anak Tuhan lalu soset. Tetapi umat Nabi Muhammad tidak diuji baginda begitu, tidak digambarkan baginda seperti itu. Walaupun Nabi ini beratus-ratus, bukan beratus, beribu. Imam Ibn Kathir kata mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam ni 1200 lebih mukjizatnya. Tetapi tidaklah sampai akhirnya mereka menyatakan bahawa Muhammad pun anak Tuhan. Tidak. Maknanya daripada ayat ini, ulama-ulama tafsir menyimpulkan, sekiranya ditakdirkan baginda sallallahu alaihi wasallam terbunuh, ia tidak boleh membawa kepada kelemahan iman. Dan dari segi hukumnya, dah tak ada nabi pun, tak boleh kita ini menjunam kelemahan iman kita, langsung kita tidak lagi jadi umat Muhammad. Hukumnya nanti jadi kafir. Ya, seperti mana zaman Abu Bakar, bila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, golongan yang awal sekali murtad pada ketika itu, golongan yang percaya nabi palsu, Musallamah al-Kazzab. Ini dajjal ni. Musallamah al-Kazzab pun golongan dajjal. Ya. Dajjal diriwayatkan ada 30 orang. Yang last kali tu dajjal yang paling dahsyat nak kiamat. Jadi Musallamah al-Kazzab ni pun dah seorang dajjal. Dia ada kelebihan-kelebihan sihir dia. Doa-doa mentera dia tu boleh pula orang yang sakit ini sembuh. Ada juga hebatnya. Lalu bila dia mengaku sebagai nabi selepas Rasulullah, ada yang percaya, murtad. Percaya orang lain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, murtad. Bukan tak berlaku dalam negara kita. Ada pula rasul Melayu percaya, dengan yakin percaya, murtad. Itu hukum. Sebabnya ulama tafsir istinbat hukum daripada ayat ini, menyimpulkan bahawa sekiranya nabi terbunuh sekalipun, tidak boleh membawa kepada kelemahan iman. Tak boleh. Lepas tu yang keduanya, murtad tak bayar zakat. Sebilangan umat Islam ketika itu, bila baginda dah tak ada, kita tak perlu lagi bayar zakat sebab nabi dah tak ada. Maka mereka tak bayar. Akhirnya Abu Bakar berbelah bagi, nak perangi mereka ke nak buat apa. Sehinggalah Umar memberi nasihat, dia kata, wahai Abu Bakar, kita perangi mereka. Sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam masih lagi ada, nescaya baginda akan bersetuju dengan ijtihad ini, iaitu memerangi orang tak bayar zakat. Lalu Abu Bakar siapkan tentera, berlaku peperangan Al-Yamamah. Berperang dengan orang yang murtad ni, tak nak bayar zakat dan percaya kepada nabi palsu. Sehingga 70 orang hufaz yang hafiz Quran, sahabat-sahabat yang hufaz ni, terbunuh. Itu selepas nabi wafat, peperangan Al-Yamamah. 70 orang penghafaz Al-Quran ni mati syahid. Maknanya bersungguh ketika itu memerangi kebatilan murtad kerana percaya nabi palsu dan juga tak bayar zakat, hanya kerana nabi dah tak ada. Jadi betul lah bila Allah tanya balik, adakah bila baginda ini telah mati atau terbunuh dalam keadaan demikian, kamu nak berpaling menjadi kafir? Allah bertanya tu tanya perli, bukan tanya lomah lombut buat pilihan. Kan? Kalau kita dengan anak-anak bertanya, katakan, tentang dia nak belajar, nanti ayah dah tak ada ni, kau nak belajar mana? Kau nak pergi ke Turki ke kau nak pergi ke Mesir, katakan. Maknanya dua-dua tu luar negara. Kan? Ayah taklah tanya dalam intonasi bahasa itu,
seperti perli. Besok ayah dah tak ada, besok kau nak belajar mana, Turki ke Mesir? Maknanya ayah bagi pilihan, saya nak belajar di Mesir, katakan. Teruskan walaupun abah tak ada, pilih Mesir, katakan. Kalau dia kata saya nak dua-dua abah, katakan. Ah tak apa, degree pertama kau Mesir, katakan. Master kau buat kat Turki, katakan. Abah bagi pilihan, maknanya itu pilihan. Bolehlah pilih. Tapi ini Allah perli, bukan suruh pilih. Kau nak balik kepada kekufuran ke? Allah perli. Maknanya seperti kita ini sufaha, hamba yang sufaha, seperti yang bodoh. Maknanya kalau tak faham intonasi ayat ini, macam mana maksudnya? Nak berpaling tadah ke jadi kafir? Lepas tu question mark. Jadi peringatan ini awal-awal lagi. Maknanya bila Nabi wafat, umat pada zaman sahabat, zaman tabi'in, sampailah zaman kita ni, Rasulullah dah tak ada, tapi kita tetap umat Nabi, tetap umat Nabi. Adakah kita nak berpaling bila Nabi dah tak ada? Tak payahlah kita nak ikut, Nabi dah tak ada pula nak ikut, katakan. Boleh macam itu? Maka murtad juga. Malah kemurtadan yang berlaku selepas zaman sahabat, ya, zaman sahabat, zaman tabi'in sehinggalah zaman sekarang ni, dahsyat-dahsyat, kan? Ada seorang muallaf orang Eropah, perempuan. Dia muallaf baru masuk Islam, jadi dia belum faham hukum hakam Islam. Jadi dia bersalam dengan lelaki. Sebab amalan bersalam ni biasalah, kita pun bersalam, kan? Jadi ada ulama yang menegur, yang berpandangan tegas haram. Haram. Kalau ikut mazhab Syafi'i, haram lah. Dia dalam keadaan baru tu dia bersalam. Lalu ada ulama tegur bila dirujuk, berdosalah, dia kata haram. Maka bila dia faham haram itu satu kesalahan, lantas dia pun keluar, baru masuk Islam, murtad, tak nak keluar, tak nak apa jadi Islam lagi, sebab tak boleh bersalam. Maka Yusuf Al-Qaradawi memberikan ijtihad dia bagi mu'alaf seperti itu. Maknanya jangan kita terus menyatakan haram bila dia bersalam, sebab dia baru masuk Islam. Serupa jugalah umur 60 nak bersunat, katakan. Dia dah 60 tahun, kan, dah lihat, katakan. Ayuh, saya pun mau potong juga, katakan. Comeh lah dia. Tak sekarang pula, kan, doktor 2-3 orang pula putus lah kepala, kan. Lagi dia comeh dengar. Zaman Tok Modem dulu, pisau cukur je, kan. Briefcase Datuk Modem ni, Tok Modem, steady je, pisau cukur. Zaman tuan-tuan lah, zaman saya pun pisau cukur lagi, kan, walaupun doktor, pisau cukur dan gunting, tak ada yang apa tu. Kalau anak saya tu dia dah pakai apa, laser. Apa saya megang anak saya tu, menjogit satu klinik dong. Dia tahu buat tu anak Ustaz Fizi ni, rompek orang megang dia jah satu, kan. Bertadbir dia dalam tu, wah sudah, katakan. Maknanya bila dengar pula putus tu, bukan satu kes, dua tiga kes, doktor pula tu, kan, profesional. Lagilah comeh dia. Sudah 60, kalau putus semua habislah saya, katanya. Maka kenalah ada pendekatan dakwah, jangan dulukan yang itu. Dulukan memberi kefahaman. Jadi maknanya begitulah. Sebab itu jangan, maknanya, terus hukum. Tetapi bagi peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah selepas wafat ini, begitu keadaannya. Jadi adakah bila Allah tanya, nak berpaling balik ke kepada kekafiran? Yang mana kamu bila masa kafir itu, Allah pernah sebut kamu berada di jurang, di tebing neraka, lalu Allah selamatkan. Jadi jangan, maknanya, dah diselamatkan daripada jurang neraka itu kepada jalan yang baik, jalan nak masuk syurga, tiba-tiba nak pula masuk dalam neraka tu. Gambaran Allah sebut orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka,
orang yang terakhir keluar daripada neraka ni diizinkan oleh Allah sebab dia masih lagi seorang Muslim, masa matinya sekurang-kurangnya ada lagi kalimah la ilaha illallah, tapi dia tak dapat rahmat Allah untuk masuk ke syurga awal. Dia dihukum terhadap dosa yang terlampau banyak tapi masih lagi ada iman la ilaha illallah, maka Allah tetap hukum dia dalam neraka, tetapi rahmat dia dapat tu lepas dia selesai kena seksa. Dia orang terakhir keluar. Semasa di neraka ni, gambaran dibakar daging api neraka ni, daging ini akan jatuh. Mana ada kalau panggang, kita panggang kambing tu, jatuh ke daging dia? Jatuh ke daging kambing tu? Rontongnya. Kan? Tapi daging manusia ni dalam neraka dia jatuh, sekotol-sekotol jatuh. Macam kena potong. Sampai nampak tulang, lepas tu elok balik, lepas tu terbakar, jatuh sekotol-sekotol, lepas tu elok balik. Macam itulah siksaan terbakar. Tak mati, tapi terseksa. Kalau api sikit pun kita dah menjorit, ini sampaikan daging jatuh-jatuh. Dalam keadaan kita sadar dalam neraka tu. Kecualilah orang yang tak terbakar ini, yang sentiasa sujud kepada Allah ni, tujuh anggota sujud ni, maknanya ada tanda-tanda dia sujud ini, yang itu tidak terbakar sampailah seketul-seketul daging itu jatuh. Walaupun dagingnya terbakar tapi tak jatuh seketul-seketul. Penting sujud ni, sujud ni penting. Lebih-lebih lagi solat fardu. Sujud pada solat fardu ni menyebabkan api neraka ni dia bakar, daging kita tidak jatuh. Sujud. Kita malas sujud. Bukan tuan-tuan lah. Tuan-tuan komeh lah kan. Datang masjid terlalu kata kan. Ha, ni orang lain kata kan. Ha, bayangkanlah tu rugi. Ya? Bila dia orang yang terakhir keluar dengan siksaan macam itu. Di antara syurga dan neraka tu. Dah keluar dari neraka. Dah tongah-tongah dah tu. Dah nak pergi ke syurga. Lalu dia mohon kepada Allah. Wahai Allah, palingkanlah muka aku daripada neraka ni. Palingkan muka daripada neraka. Lalu Allah kata, benarkah itu permintaan kau? Palingkan muka daripada neraka saja? Ya, itu saja aku minta. Maka Allah mengambil janji orang yang terakhir ini. Kemudian Allah perintahkan dia berjalan ke hadapan. Sampailah dekat dengan syurga. Di pintu syurga. Pintu syurga, maka dia sudah terbau bauan wangi syurga. Pintu syurga terbuka. Dia nampak keindahan syurga. Begitu indah. Tapi dia tak boleh masuk lagi. Sebab apa? Sebab tadi dia minta dengan Allah palingkan muka daripada neraka ya. Bila dia di pintu syurga, dia nampak indahnya syurga, dia pun panggil Allah lagi. Dia merayu, wahai Allah, masukkanlah saya dalam syurga. Eh? Tadi kau minta palingkan muka, betul tak? Ha. Ada lagi tak? Maknanya itu saja kau minta. Lepas aku memegang janji kau, sekarang ni saya letak kau dekat pintu syurga dah. Ha. Maknanya cukup macam itu. Dia kata, tak apa ya Allah. Tapi tak masuk lagi. Tadi di depan pintu syurga. Ini betul-betul dekat pintu syurga dah. Maknanya selangkah aja boleh masuk dah. Tapi bila dilihat keindahan syurga dan nikmatnya orang-orang dalam syurga tu, dia minta dengan Allah, ya Allah, masukkan aku. Tadi kau nak dekat pintu syurga. Kan? Tadi dokek aja dengan pintu syurga. Sekarang ni dah di pintu syurga. Aku nak masuk ke dalam syurga. Betul itu yang kau minta. Akhirnya dia masuk juga. Tapi maknanya nak gambarkan tadi, nak lepas dari neraka tu walaupun janjinya sikit aja, janji sikit je, paling daripada neraka. Lepas tu berak ke hadapan syurga. Lepas tu minta lagi pintu syurga. Lepas tu minta masuk lagi. Akhirnya minta masuk. Semata-mata dia tak nak kembali ke neraka. Macam itu orang yang terakhir. Tiba-tiba bila kalah perang, sanggup berkata, lebih baiklah, maknanya alangkah baiknya Abdullah bin Ubay sebagai rasul yang tak akan dapat tentangan daripada Abu Sufyan.
Kalau Muhammad sudah wafat, maka kita baliklah kembali kepada asal agama kita. Nak kembali balik ke neraka maknanya. Sanggup. Sedangkan orang yang terakhir begitu sekali keadaannya. Allah maknanya nak beri pengajaran. Lalu peristiwa ini disampaikan maknanya kepada Nabi. Jibril sampaikan. Dia dalam bentuk hadis kursi. Bagaimana di hari akhirat manusia kita ni dapat tengok Allah. Macam-macam gelagat manusia bila tengok Allah. Kan? Nak cabut lari. Kan? Nak terbonjol biji mata. Takut dan sebagainya. Nabi Musa dan Nabi Isa pun menggolotar lutut. Itu Nabi. Apatah lagi kita ni. Tercabut lutut agak. Kan? Sebab itulah. Ulama-ulama tafsir bila menyimpulkan. Satu kesimpulan apabila nak kembali kepada kekufuran itu, ditakdirkan Muhammad terbunuh pun tak boleh kita pergi kepada kelemahan iman. Tidak boleh membawa kepada kelebihan iman. Sebab apa? Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam ni manusia biasa sebagaimana para nabi yang lain, mereka semua telah wafat dan terbunuh. Jadi jangan heran, maknanya nabi sebagai rasul terakhir, baginda tidak akan hidup selama-lamanya. Tetapi kita tetap umat baginda walaupun ada tempoh umur kita. Tempoh umur umat Muhammad secara keseluruhan yang dikatakan 1500 tahun. Kan? Yang saya sebut pada minggu lepas lebih kurang ada dalam 50 tahun umur kita sebagai umat Nabi Muhammad. Lepas tu kita tak tahu apa jadi. Sebab ada tempohnya, seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman ni semuanya akan mati. Selepas itu tinggal yang kufur, yang mana keadaan dunia menjadi huru-hara. Itu terpulang kepada Allah berapa lama tempoh kiamat pun berlaku. Kan? Yang terakhir sekali matahari terbit dari barat ke timur. Masa itu Imam Mahdi pun dah meninggal, Nabi Isa pun sudah wafat yang sebenarnya. Kita tak boleh lemah iman. Sebab tugas seorang rasul adalah menyampaikan risalah agama. Maknanya sampai satu peringkat tugas baginda selesai. Seperti mana hakikat Nabi alami. Bila Nabi mengerjakan haji wida, haji terakhir, Nabi bawa semua isteri dia. Dan di sana bila sampai di Mekah, Nabi menyampaikan khutbah yang terakhir tu. Yang masyhur khutbah itu menjadi satu pedoman kepada kita tentang apa yang Nabi sebut. Malah sebelum itu pun Nabi mengingatkan tentang dua perkara yang ditinggalkan. Taraktu fikum amroin. Kutinggalkan kamu dengan dua perkara. Ma intama saktum bihma. Bila kamu berpegang dengan kedua-duanya, lan tadilu, kamu tidak akan sesat abada. Jadi Nabi menyebut lan tadilu. Huruf lan ini dalam bahasa Arab ini satu penafian yang muktamad. Bila kita pegang Quran dengan sunnah, kita tak akan sesat. Tapi kena betul lah pegang dengan Quran ni. Jangan pegang ayat-ayat yang dicipta pula. Kan surah wasaya, ada surah wasaya, surah wasiat. Mana ada? Kan ada lima surah. Surah Al-Muslimun, mana ada? Surah Al-Mu'minin adalah Al-Mu'minun, mana ada surah Al-Muslimun? Ada lima surah yang dicipta oleh orientalis dengan bahasa Arab yang cantik. Tapi ulama' dapat kesan juga. Kita pun percaya juga. Antara dalam isi wasaya itu ialah wasiat tentang Nabi Isa ini akan turun membawa ajaran Kristian. Wah, jadi puak-puak Zionis lah yang buat. Kan? Dan hadis pun mesti hadis yang betul lah. Bukan hadis palsu. Sebab itu jangan mudah nak mendoifkan satu-satu hadis. Baru-baru ni viral. Bila orang menyebut tentang amalan zikir selepas solat, kita beramal dengan surah Al-Fatihah. Jadi ada yang mengatakan bahawa hadis berhubung dengan berzikir ataupun beramal dengan surah Al-Fatihah ni hadisnya tak sahih, terlalu daif.
Jadi bila dikaji pandangan-pandangan ulama, ya. Terima kasih tuan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan? Jalaluddin As-Sayuti, ya, dan juga ulama-ulama lain dalam kitab-kitab yang lain, bahawa surah Al-Fatihah ini memang ada kelebihannya diamal sebagai zikir. Nak buat selepas solat, terpulanglah. Nak beraca berapa banyak pun, jangan mudah kata Nabi tak buat, tapi tak kaji dari pelbagai sumber. Satu sumber aja. Malah mereka kepada peminat-peminat Albani pun, Albani mengatakan sahih. Kalau dia peminat Albani lah, pun kata sahih. Jadi tang mana pula datang golongan yang baru-baru ni pula mengatakan tidak sahih, katakan. Mudah, kan? Sebab tok-tok guru lama dulu dia beramal dengan surah Al-Fatihah. Malah nak jadi seorang pengubat pun, Dr. Harun Din, yang pertama sekali surah Al-Fatihah tu 7 kali setiap lepas solat. Sebab nak jadi pengubat, nak berlawan dengan jin. Handal ke kita nak berlawan dengan jin ni? Kalau dengan kosong je, bukan nak berlawan dengan bertumbuk. Bertumbuk pun belum tentu menang dengan. Nak kena ada kekuatan jiwa. Jin tu pun dia galak tengok kita. Kita baca ayat kursi dia boleh ikut. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dia ikut. Di mana kekuatan ayat kursi? Wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Yang itu yang dia kalah. Kita baca awal aja dia ikut, langsung kita comel. Wih, dia ikut saya baca, tak ada cabut lagi. Ha. Dia pun maknanya ada kecerdikan. Sebab itu Rasul ni menyampaikan risalah, dan risalah Nabi sampaikan itu sudah sempurna, lengkap. Walaupun sekarang ni zaman moden, tetapi diizinkan. Maknanya pertama sumber Quran, yang kedua sumbernya hadis Nabi, yang ketiganya ijma' ulama', yang keempatnya qiyas, yang mana ijma' dan qiyas tak lari daripada Quran dan hadis sebagai rujukan. Itu sepakat 4 mazhab tu, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, pada 4 sumber Islam, hukum Islam ni, 4-4 ni memang sepakat. Ijma' pun pakai, qiyas pun pakai. Tetapi ada perkara-perkara lain itu ada khilaf. Mursalah al-mursalah, istihsan, istishab. Sadu zara'i, yang terakhir tadi sadu zara'i, menutup jalan kejahatan. Tetapi ulama-ulama mutaakhir ini bersetuju dengan sadu zara'i, nak menutup kejahatan, katakan. Maka dibuat satu perkara baru menutup kejahatan, katakan. Misalnya perkara yang kita kata dunia, kan? Kiranya ada satu jalan lurus dekat Seremban ni, kalau ada mana-mana jalan lurus, maknanya budak-budak motor dia berlumba je. Maka sadu zara'i'nya pihak berkuasa memerintahkan pasukan berkuasa lah, polis, membuat sekatan jalan, membuat rondaan. Itu sadu zara'i', dia nak menutup kejahatan orang nak berlumba. Lepas tu sediakan trek, kau nak berlumba, pergi berlumba dekat trek tu, katakan. Itu nak menutup kejahatan. Itu kaedah dia sadu zara'i dalam usul fiqh. Baik. Tu dah masuk waktu ya? Azan ya? Ada sikit je lagi pada ayat 144 ni, nanti selepas tu kita tangguhkan. I'm not the one.
Sambung sedikit saja sidang jamaah berkaitan dengan sekiranya tidak ada baginda sendiri pun, maknanya dia tidak boleh membawa kepada kejatuhan iman kita itu sampai kepada kembali ya, kepada kekufuran. Sebab baginda ini manusia biasa yang mana akan mati juga, dan betul baginda telah wafat, dan baginda ini seorang rasul yang menyampaikan risalah agama sampai masa selesai, dan baginda itulah sudah selesai menyampaikan risalah agamanya dan telah mencapai tujuan dia. Dan apa yang berlaku selepas itu, kalau kita nak ambil contoh satu pasukan tentera, bila jeneral dia dah terbunuh, maka kita kata habislah tentera tu, jeneral dah habis, maka kalah. Ya, kemungkinan itu berlaku, kemungkinan itu berlaku sebab bergantung kepada kepandaian jeneral komandan itu tadi. Tetapi apakah maknanya tentera tak terus nak berperang, nak mempertahankan, tak nak pertahankan negara? Macam kisah tentera kita di Sungai Sumur, Kelantan, Gua Musang. Digambarkan 25 regimen 3 RMD lawan dengan 250 komunis. Dua-dua pihak ni ada artikel dia. RMD ada artikel dia, komunis pun ada artikel dia. Saya baca dua-dua artikel ni. Dalam laman web boleh dapat. Tentera Pembebasan Nasional Malaya. Itu komunis punya lah tu. Komunis yang Melayu dulu. Dia pun cerita peristiwa Sungai Sumur, dia bagi pihak dia. Kan? Memang persiapan dia memang rapi lah. Kan? Memang layaklah dia menang dari segi hukum akal. Tapi hebat juga tentera 3 RMD ni. Jangkaan mereka boleh bunuh 25 orang ni tak sampai setengah jam. Tapi berjam-jam berperang. Tak semua mati. 17 mati. 8 hidup. Kan? Maknanya, antara yang awal mati, lieutenant. Pangkat yang kedua tertinggi pun mati. Tinggallah kopral yang paling tinggi, Jamaluddin Hasan, yang akhirnya naik pangkat sarjan. Yang bawah tu semua last corporal, private. Dia pun terus menjadi ketua. Tak ada lah maknanya mati dah lieutenant tu, mari kita angkat senjata semua, menyerahlah kita, menyerahlah kita. Oh, tak ada dah, lieutenant dah mati, kita kan. Tak ada, corporal tu jadi ketua. Jangan main, corporal tu jadi ketua. Akhirnya dah habis peluru, sebab dah habis peluru je. Komunis dah serbu, dah habis peluru, nak buat macam mana? Cuma mereka pun berterima kasih pula pada komunis itu, tak bunuh dia orang. Dia diberi taklimat tuntang, dia lopehkan. Maknanya, lawan juga. Jadi hukum akal kata, tak ada ketua habis. Macam itulah hukum akal kata, Nabi tak ada habis agama. Tapi habis ke agama Islam ni? Tak habis. Tak hancur, walaupun masyarakat porak-poranda. Tetapi tetap ada orang beriman, tetap ada orang berjihad, tetap ada orang mempertahankan agama ini. Jadi begitulah maknanya peringatan Allah. Jangan jadi kafir, berpaling balik kepada kekufuran. Teruskan. Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik kepada kekafiran itu akan mendatangkan mudarat. Sebabnya siapa yang lari daripada meninggalkan jihad itu, saya tak ulas panjang lebarlah hukum jihad ni. Kalau baca kitab Fiqh Jihad Yusuf Al-Qardawi itu, dua jilid yang tebal tu, kupasan dia daripada ulama' ni banyak. Jihad ni ada hukum dia sunat, ada hukum dia fardu kifayah, ada hukum dia fardu ain. Masa bila dia sunat, masa bila dia fardu kifayah, masa bila dia fardu ain. Cuma mudah dia, bila kita dalam negara kita ni mempertahankan agama, dia jadi fardu kifayah. Sebahagian berjihad, sebahagian menuntut ilmu, bekerja, tapi ada yang berjihad. Kan? Dan ada kalanya dia menjadi fardu ain. Setiap orang kena menyelamatkan Islam. Baik. Jadi Allah tak rugi apa kamu lari daripada medan jihad, kamu lari daripada memerangi musuh, tidak sedikit pun Allah rugi, tak ada apa. Tetapi siaplah, Allah akan menyediakan siksaan
memberikan balasan yang buruk, sedangkan yang terus kekal beriman tadi Allah berikan nikmat pahala yang berlipat kali ganda. Bersyukur mereka dengan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya, dan Allah akan menganugerahkan nikmat keimanan yang bertambah, hidayah petunjuk ke jalan yang lurus, semata-mata kita mempertahankan iman kita walaupun dalam keadaan kekalahan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar kita menurut segala petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ulama-ulama tafsir dari segi istinbat hukum, pengajaran dan pedoman daripada ayat 144 ini menyatakan hukumnya wajib menurut segala petunjuk yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang wajib dah tentu menjadi wajib, hukum yang sunat sunat. Oleh itu musibah yang menimpa baginda, sama ada luka, sakit, hidup atau mati, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebenaran dakwah yang dibawa oleh baginda. Tak ada kena-mengena dengan dakwah. Dakwah ni hidup, bersilih ganti. Hatta kalau pemimpin negara mati pun tak adanya hancur negara, tetap ada pengganti. Sarawak Tok Nan meninggal, yang mereka cukup sayang dengan Tok Nan ni, apai besar. Saya 5 tahun dekat Sarawak, jadi adalah pengalaman. Tak ada maknanya sonyap sunyi Sarawak. Lepas tu berkabung tu berkabung lah, dah lantik ketua menteri baru kan, orang lama juga kan. Dulu nak lantik siapa, nak lantik siapa, nak lantik orang ni, orang ni tak nak, tu senior lagi kan. Sebab Awang Tengah Ali Hassan tu, dia pernah duduk dengan rakan-rakan guru sebelum dia ceburi politik kan, jadi kenal lah. Oh, dia pernah nak dilantik ketua menteri, kau tak nak, ada lagi dua senior dekat atas, aku tak nak. Tu bagusnya pula dia lantik Abang Johari Timbalan. Awang Tengah Ali Hassan jadilah second senior, katakan. Maka teruslah, Sarawak akan terus. Tak ada maknanya habislah Sarawak, katakan. Jadi begitulah sifatnya dalam jihad. Rasulullah tak ada, pemimpin tak ada, tetap ada silih bergantinya, tekan ada penggantinya, dan jihad diteruskan. Itu kesimpulannya, bahawa jangan kita maknanya mengikut arus itu. Bila pendakwah ini sudah tiada, ada luka, ada sakit, hidup atau mati, ada kesan pula maknanya kebenaran dakwah. Jadi dakwah jadi tak betul pula. Tak boleh. Jadi maknanya yang penting kita tetap menurut perintah Allah dan Rasulnya, masih berpandukan Al-Quran dan hadisnya, dan kita hanya tunduk kepada peraturan ilahi. Bukan sekadar nak ikut tradisi sahaja, tetapi tetap kepada peraturan ilahi. Itulah kesimpulan secara keseluruhannya ayat 144, yang mana ada hukum hakam yang perlu kita fahami, terutamanya dari segi kesinambungan jihad fisabilillah itu. Jadi tuan-tuan, dengan itu saya tangguhkan dulu walaupun terlebih sikit masa. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada ayat 145, tak sempat nak disampaikan, berkaitan dengan setiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan izin Allah, dan satu ketetapan tentang ajal ini tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu maknanya ayat 145 nanti kita akan kupas dari sudut kematian itu bagaimana, supaya terus kita meletakkan Islam itu hidup. Walaupun kita sebagai orang Islam akan mati, tetapi Islam itu tetap akan hidup. Jadi wallahu a'lam bisawab, segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah dan bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Lilladheena aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.